sangat berbeza kalau hari raya sebelum-sebelum ni. Eh, bagi saya, kita lakukan pengorbanan yang sangat dahsyat lah. And sepatutnya kerajaan appreciate, keluarkan kenyataan menghargai pengorbanan rakyat. Ya, tentu akan ada, tentu akan ada orang langgar peraturan, tentu akan ada, and pasti akan ada, and tapi secara besarnya, secara majoritinya, and kita terima, and walaupun sakit, walaupun berat, and kita terima untuk tidak menziarahi sanak saudara, rakan taulan, demi untuk memerangi COVID. Tapi adakah mereka yang menjalankan dasar, mereka yang mencipta dasar, mereka yang mereka jalan cerita ini melakukan perkara yang sama? Itu yang saya kata, kita takkan mungkin menang kalau kalau tidak semua orang terlibat sama, terutamanya pemimpin-pemimpin peringkat di atas, paling atas. Tak mungkin kita akan menang. Pertama, kita lihat kenapa kita tak menang. Sebab double standard terus berjalan, double standard terus berleluasa, terus bergerak dengan penuh, terus berjalan di Malaysia. Contoh, kita lihat, kita tak dibenarkan menziarahi siapa-siapa pun, tapi kita tengok ada pemimpin-pemimpin negara kita, sebab tu pemimpin lah hukumannya paling berat. Saya tak setuju kalau mereka dah langgar, mereka pun pergilah ke balai polis, mereka bayarlah denda. Ini tak betul. Mereka pemimpin, mereka wajib, wajib untuk melalui hukuman jauh lebih berat daripada apa yang kita sedang lalui sekarang. Sepatutnya pemimpin, mereka yang buat dasar, mereka yang mengiyakan semua ni dan mereka langgar, bagi saya wajib untuk mereka, kata Menteri Dalam Negeri, Menteri Dalam Negara, Negeri ke Negara, Menteri Dalam Negara, perkataan dia, perkataan bagi saya itu perkataan kurang ajar. Kan siapa langgar peraturan, kita umban dalam penjara. Adakah kau sanggup umban? Sahabat-sahabat engkau yang bergelar menteri, umban dalam penjara, kau sanggup ke buat benda tu? Ha. Engkau boleh keluarkan kenyataan, seakan-akan rakyat ni, rakyat ni seperti rakyat budak sekolah tadika. Tak ada, tak ada budi bahasa, bercakap tanpa budi bahasa. Dan kita buat kempen berjuta-juta, kempen untuk zahirkan, lahirkan orang berbudi bahasa. Kan? Satu ketika kita buat kempen naik papan tanda mengata-ngata tempat di Malaysia, tapi pemimpin sendiri pun tak ada budi bahasa bercakap. Dan kamu ingat ni budak tadikah ke kamu berhadapan dengan rakyat kamu sendiri yang naikkan kamu? Tanpa pangkah mereka, kamu tak naik. Jangan keluar kenyataan-kenyataan yang boleh menguruskan hati orang. Jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang menimbulkan orang terasa hati. Siapa yang langgar kali ni, kita tak ada kompaun-kompaun, kita akan humban mereka dalam penjara. Wah, penjara pun kita telah urus, seliakan penjara, dan kita kena pasti tempat-tempat wah selamba je. Menteri yang langgar peraturan boleh kita humban tak sekarang?